Ya, bisa kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Para santri sekalian kelas 7A SMP Intan Ilmu yang semoga kita semua selalu dijaga dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, alhamdulillah, kita segala puji hanya milik Allah Jalla wa'ala. Kita bisa memulai tahun ajaran baru ini meskipun masih dalam pembelajaran secara daring, belum bisa bertatap muka. Tapi semoga ini semua tidak mengurangi semangat kita untuk terus belajar dan menuntut ilmu. Kemudian yang kedua, saya ingin sampaikan bahwa welcome to Pesantren Intan Ilmu. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum, selamat datang dan selamat bergabung di menjadi bagian dari keluarga besar SMP atau Pesantren Intan Ilmu. Dan sesuai jadwal hari ini insya Allah kita akan memulai pelajaran atau mata pelajaran bahasa Inggris untuk kelas 7. Sebelumnya begini, sebelum kita masuk ke materi yang akan kita pelajari, coba saya pengen tahu dulu di antara kalian semua ada nggak yang sudah pernah belajar bahasa Inggris sebelumnya? Coba yang pernah belajar bahasa Inggris coba angkat tangannya dulu. Baik belajar di sekolah sebelumnya atau belajar di tempat kursus coba. Oh, ada beberapa orang nih, coba kita lihat ada. Wah, cukup banyak nih. Masya Allah. Iya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, Masya Allah. Kalau gitu saya nggak usah ngajar lagi nih. Baik. Ada kurang lebih 15 orang nih dalam yang sudah pernah belajar bahasa Inggris sebelumnya. Alhamdulillah. Bicara soal bahasa Inggris ya, sebelum kita masuk ke materi yang akan kita pelajari. Bicara soal bahasa Inggris. Sebenarnya bahasa Inggris itu ada di sekitar kita setiap harinya. English is around us. Maksudnya apa? Bahasa Inggris itu ada di keseharian kita sehari-harinya. Percaya atau tidak? Coba kita buktikan ya. Coba kita buktikan. Sebentar ini masih ada yang di waiting room. Kita terima dulu. Nah, sekarang coba kita buktikan. Bahasa Inggris itu ada di keseharian kita, ada di sekitar kita setiap harinya. Coba antum perhatikan. Sekarang Ustadz akan tampilkan sebuah gambar. Coba antum jawab gambar ini menggunakan bahasa Indonesia ya. Coba lihat. Nah, sekarang gambar apa ini? Jawab menggunakan bahasa Indonesia coba. Baik, saya yakin pasti sebagian besar menjawab gambarnya apa? Gambar handphone atau smartphone. Ya, tidak. Tapi ingat tadi perintahnya apa? Jawab menggunakan bahasa Indonesia. Kalau antum jawabnya handphone atau smartphone, jawaban antum salah. Karena apa? Karena kita cari di kamus bahasa Indonesia nggak akan ketemu handphone atau smartphone. Tapi yang benar adalah apa? Telepon genggam atau telepon seluler. Ini baru ada di dalam kamus bahasa Indonesia. Tanpa kita sadari kita menggunakan bahasa Inggris, betul tidak? Handphone, smartphone. Coba satu contoh lagi nih. Coba satu contoh lagi ya. Sekarang bahasa Indonesianya apa ini coba? Kalau antum jawab rice cooker, kita tidak akan temukan rice cooker di kamus bahasa Indonesia. Tetapi yang benar apa? Penanak nasi. Ini baru ada di kamus bahasa Indonesia. Jadi poinnya apa? Poinnya adalah bahwa sebenarnya seperti yang saya katakan tadi di awal, bahwa bahasa Inggris itu sebenarnya ada di sekitar kita setiap hari, ada di keseharian kita gitu. Dan tanpa kita sadari kita sudah menggunakan bahasa Inggris. Ini saya ada beberapa contoh lagi kosakata-kosakata lain yang juga sering kita gunakan seperti online misalnya, ada offline, ada left,
join group, air conditioner, mixer, speaker, dan lain-lain. Masih banyak contohnya, nanti mungkin kalian bisa temukan sendiri. Nah, tadi poinnya adalah bahasa Inggris ada di keseharian kita sehari-hari. Tanpa kita sadari, kita sudah berbahasa Inggris sebenarnya. Karena apa? Karena kita sudah terbiasa. Nah, jadi inilah kuncinya sebenarnya belajar bahasa ya. Ada sebuah ungkapan begini, language is a matter of habitual. Artinya apa? Artinya adalah bahasa adalah kebiasaan. Jadi perkara itu, bahasa itu adalah perkara kebiasaan. Jadi bagaimana kita membiasakan diri? Jadi mau bahasa apapun yang kita pelajari, kita jadikan kebiasaan, nah insya Allah akan mudah bagi kita untuk mempelajari bahasa tersebut. Itu poin pertamanya sebagai pengantar. Jadi tadi bahasa Inggris itu ada di sekitar kita, dan karena sudah menjadi kebiasaan tadi, ya jadi mudah saja. Seperti semudah antum bilang telepon genggam adalah smartphone, handphone, semudah antum mengatakan penanak nasi, rice cooker, semudah antum bilang online, offline, itu bahasa Inggris semuanya. Ya, jadi karena sudah terbiasa tadi, akhirnya mudah. Nah, jadi kuncinya untuk belajar bahasa itu apa? Jadikan bahasa tersebut sebagai kebiasaan kita. Oke. Kita lanjutkan. Nah, kemudian mungkin sekarang antum bertanya. Kenapa sih kita harus belajar bahasa Inggris? Kita kan belajarnya di pesantren nih gitu. Kenapa harus belajar bahasa Inggris? Kenapa tidak mencukupkan diri dengan bahasa Arab saja misalnya? Saya katakan bahwa saya setuju bahwa bahasa Arab adalah bahasa yang penting, bahkan wajib bagi kita semua, bahkan saya, antum semua, untuk belajar bahasa Arab, karena bahasa Arab adalah bahasa Al-Quran, bahasa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat radhiyallahu anhum. Lalu sekarang di mana posisi bahasa Inggris gitu? Kenapa kita harus belajar atau tetap belajar bahasa Inggris? Jadi begini, di pesantren Intan Ilmu, insya Allah antum semua akan dibekali dengan ilmu agama. Nanti setelah lulus dari pesantren ini, insya Allah antum bisa memilih gitu. Mungkin ada yang ingin tetap berkarir di dunia dakwah, misalnya menjadi ustadz atau memperdalam ilmu agamanya dengan belajar di perguruan tinggi, alhamdulillah. Tapi mungkin sebagian juga dari antum ada yang ingin belajar di atau ingin berkarir di bidang yang lain. Misalnya ada yang ingin jadi ada yang ingin jadi dokter, ada yang ingin jadi pilot mungkin, ada yang ingin berkarir di dunia engineering misalnya seperti arsitektur dan lain sebagainya. Nah, sekarang sumber dari ilmu pengetahuan modern tersebut, ilmu pengetahuan modern di sini maksudnya seperti ilmu kedokteran tadi ya, ilmu kedokteran, ilmu penerbangan, ilmu engineering dan lain sebagainya, itu sebagian besar ditulis di dalam bahasa Inggris. Nah, sehingga disinilah poinnya gitu. Ketika kita bisa berbahasa Inggris, akan mudah bagi kita nantinya ke depan bagi antum-antum yang mungkin ingin berkarir di bidang yang tadi Ustaz, yang tadi saya sebutkan. Kemudian poin kedua, kenapa kita belajar bahasa Inggris? Yang kedua adalah dengan mempelajari bahasa Inggris, ini akan memperluas jejaring pertemanan kita. Akan memperluas jejaring pertemanan kita. Jadi kita bisa berteman dengan orang-orang di benua Eropa misalnya, berteman dengan orang-orang di benua Amerika, berteman dengan orang-orang di benua Australia misalnya, dan negara-negara lain yang penduduknya merupakan penutur bahasa Inggris. Nah, dengan memperluas jejaring pertemanan tersebut, akhirnya apa? Orang lain, orang di luar sana juga bisa mengenal Islam gitu, lewat perantara kita tadi. Nah, jadi ini kiranya dua poin kenapa kita harus belajar bahasa Inggris saat ini. Mudah-mudahan bisa menambah semangat kita semua untuk untuk belajar bahasa Inggris. Baik. Berikutnya yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang how to introduce ourselves in English, atau bagaimana
Cara memperkenalkan diri menggunakan bahasa Inggris. Jadi saya sudah ngomong panjang lebar tadi, mungkin antum bertanya saya ini siapa sih sebenarnya, ya kan? Nah, inilah yang akan kita pelajari hari ini, bagaimana cara memperkenalkan diri kita dengan menggunakan bahasa Inggris. Sekarang coba semuanya punya buku paket nggak? Semua punya buku paket bahasa Inggris kan ya? Coba dibuka bukunya. Coba dibuka bukunya. Coba buka. Coba buka buku paketnya halaman 6 Romawi coba. Yang tampilannya di layar coba buka semua. Halaman 6 Romawi. Nah, tadi pelajarannya apa? Tentang bagaimana memperkenalkan diri dalam bahasa Inggris. Coba sekarang saya beri waktu 5 menit. Coba isi data-data atau form yang ada di halaman tersebut. Name itu nama. Name itu nama. Kemudian date of birth itu adalah tanggal lahir. Address itu adalah alamat. School itu adalah sekolah. Kemudian kelas itu kelasnya, kelas kalian saat ini kelas 7. Hobbies itu hobi-hobi kalian apa. Kemudian favorite color itu adalah warna kesukaan kalian. Kemudian favorite food adalah makanan kesukaan kalian. Coba 5 menit dari sekarang, silakan dilengkapi dulu data-datanya. Ya, sudah selesai. Buat yang baru bergabung tadi, silakan buka bukunya halaman 6 Romawi. Silakan dilengkapi dulu form yang ada di situ. Nama itu, name itu nama, kemudian date of birth itu tanggal lahir. Address itu alamat, school itu sekolah, kemudian kelas itu kelas, hobbies itu hobi, favorite color itu warna kesukaan, kemudian favorite food itu makanan kesukaannya. Yang lain gimana, sudah selesai? Finished? Coba yang sudah selesai angkat tangannya coba. Raise your right hand. Angkat tangan kanannya. Raise your right hand, please. Okay, ada berapa orang nih yang sudah selesai? Satu, dua, tiga, empat, lima. Okay, sebagian besar sudah selesai. 6, 7, 8, 9, 10. Ya, sebagian besar sudah selesai. Yang belum tadi silakan dilengkapi dulu ya. This is me, yang halaman 6, this is me. Sekali lagi, saya ulangi penjelasannya, name itu nama, kemudian date of birth itu tanggal lahir, address itu alamat, school itu sekolah, kemudian kelas itu kelas, hobbies itu hobi-hobi kalian, jadi di sini hobinya lebih dari satu. Kemudian favorite color itu warna kesukaan, kemudian favorite food itu makanan kesukaan. Oke, bagi yang sudah selesai, perhatikan, kita kembali lagi, kita tinggalkan sebentar yang ini, kita akan kembali dulu ke slide yang satunya. Berubah. Ya, perhatikan bagi yang sudah selesai, kita akan kembali ke tadi, ke topik yang akan kita pelajari hari ini adalah how to introduce ourselves in English. Jadi bagaimana memperkenalkan diri menggunakan bahasa Inggris. Saya akan kasih contoh terlebih dahulu bagaimana caranya memperkenalkan diri dalam bahasa Inggris. Perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. My name is Irwan Setiadi. I'm from Banjarmasin. I'm an English teacher in SMP Intan Ilmu. My hobby is football. My favorite food is fried rice. And I'm very happy to meet you all. Saya ulangi. My name is Irwan Setiadi. I'm from Banjarmasin. I'm an English teacher in SMP Intan Ilmu. My hobby is football. My favorite food is fried rice. And I'm very happy to meet you. Nah, itu tadi contoh bagaimana cara memperkenalkan diri dalam bahasa Inggris. Sekarang kita lihat, kita akan bahas strukturnya seperti apa sih untuk memperkenalkan diri dalam bahasa Inggris.
Jadi kalau antum perhatikan tadi contohnya, ketika kita ingin memperkenalkan diri, kita awali dengan yang namanya greeting. Greeting ini bisa berupa salam, assalamualaikum, kalau kita sebagai seorang muslim tentunya, assalamualaikum. Kemudian bisa dengan good morning, selamat pagi. Ini menyesuaikan waktu ya, good morning, bisa juga good afternoon, good evening, kalau malam hari, dan seterusnya. Untuk greeting ini insya Allah akan kita bahas lebih mendalam nanti di pertemuan yang selanjutnya. Tapi ini struktur awal ketika ingin memperkenalkan diri ya, susunannya maksudnya dari awal. Jadi diawali dengan greeting terlebih dahulu. Greeting ini tadi bisa seperti salam, kemudian juga sapaan, good morning, dan juga sapaan-sapaan lain seperti hello atau hi, dan lain sebagainya. Nanti akan kita bahas lebih lanjut ya mengenai greeting. Kemudian setelah greeting, kalau antum perhatikan tadi contohnya lagi, setelah greeting baru kita masuk ke self-introduction atau perkenalan diri kita. Nah umumnya memperkenalkan diri itu dimulai dari nama. Untuk memperkenalkan nama kita menggunakan kalimat my name is, baru sebutkan nama antum siapa. Kemudian I'm from ini asal, jadi artinya saya dari titik-titik-titik, sebutkan asal antum dari mana. Kemudian my address is, nah ini adalah alamat. Jadi alamat saya adalah, ini contohnya saja, my address is. Kemudian hobi, my hobby is, sebutkan hobi kalian. Dan seterusnya. Ini bisa menyesuaikan. Jadi ketika memperkenalkan diri, biasanya yang paling umum itu dimulai dari personal detail, data pribadi seperti nama dan alamat. Tapi juga antum bisa menjelaskan hal-hal lain ya, seperti misalnya sekolah antum di mana, kemudian atau kalau misalnya seperti saya tadi, saya bekerja di mana, kemudian hobi saya apa dan lain sebagainya gitu. Sekarang kita kembali ke contoh tadi, perhatikan. Saya mulai dengan greeting, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian hello everyone. Nah, ini greeting juga, bagian dari greeting. Nah, baru kita mulai the self introduction-nya. My name is Irwan Setiadi. I'm from Banjarmasin. I'm an English teacher in SMP Intan Ilmu. My hobby is football. My favorite food is fried rice and I'm very happy to meet you all. Nah, itu tadi kurang lebih contoh bagaimana cara memperkenalkan diri di dalam bahasa Inggris. Sampai di sini sebelumnya mungkin ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Tidak ada, jelas ya. Sekarang kembali ke bukunya tadi, coba. Nah, sekarang coba antum susun dulu, self-introduction dulu, menggunakan data-data yang sudah antum isi tadi di form yang tadi, di form di bukunya tadi yang di halaman 6 tadi, coba. Menggunakan data-data yang ada di situ, coba antum susun self-introduction, perkenalan diri, mulai dari greeting-nya seperti apa, kemudian perkenalannya seperti apa. Jadi gunakan data-data yang di situ, bisa mulai dari nama, tanggal lahir, kemudian alamatnya, sekolah, kelas, dan lain sebagainya. Coba disusun dulu. Coba disusun ya, menggunakan form tadi, data-data yang ada di formulir yang ada di halaman 6 tadi. Dengan data-data yang situ coba coba antum buat self introduction seperti yang tadi saya contohkan. Ya, sekarang yang sudah selesai coba kalian perkenalkan diri kalian seperti tadi yang sudah saya contohkan. Tapi tidak mesti sama. Jadi silakan buat self introduction versi kalian sendiri. Bisa menggunakan apa tadi yang sudah kita isi tadi ya, di data yang ada di buku paketnya, atau versi kalian sendiri enggak apa-apa. Silakan bagi yang sudah selesai coba, siapa yang mau mencoba? Ayo, yang mau mencoba silakan. Ya, coba silakan yang ingin mencoba. Coba angkat tangan yang sudah selesai dan ingin mencoba. Silahkan, ayo.
Ayo yang tadi sudah belajar bahasa Inggris katanya siapa? Ayo coba. Di slide 2. Ada, ayo coba. Atau harus dipanggil nih namanya satu-satu nih. Coba ayo angkat tangannya, raise your hand please. Raise your hand please. Yang sudah selesai dan ingin mencoba silahkan. Please raise your hand up. Silahkan coba angkat tangannya. Ayo. Atau harus dipanggil nih kayaknya nih, harus dipanggil satu-satu ya. Ayo, ayo. Ada istilah. Ya, sepertinya harus dipanggil nih. Gak ada yang angkat tangan. Ayo, sekali lagi sebelum dipanggil mungkin ada yang ingin mencoba silakan. Ayo, coba angkat tangannya, please, please raise your hand up. Yang sudah selesai dan ingin mencoba silakan. Ini nih, oh banyak nih ternyata, ini kah, lower hand, coba angkat tangan kanannya yang sudah selesai dan ingin mencoba, coba silakan, tangan kanan, coba ayo, ini siapa nih, Aska ya, Muhammad Aska, bentar. Ya, Muhammad Aska Faris Janeti coba di-unmute dulu. Enggak. Belum. Siapa? Aska ya? Aska ya? Aska, are you there? Aska? Atau Aska, eh bukan ya? Aska Magfur Arroyan mungkin tadi. Tadi saya lupa tadi ngeliat. Aska Faris Janeti, ya silakan. Please introduce yourself in English. Silakan. Ya, oke. Okay. Mohon maaf tadi ada gangguan jaringan. Sekarang kita lanjutkan, ayo siapa yang ingin mencoba tadi yang sudah selesai mengisi datanya, yang sudah selesai menyusun self introduction-nya, coba silakan ya. Ini Erwan Nur Hakim, coba Erwan Nur Hakim mengangkat tangannya, coba bentar ya, kita unmute Erwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Erwan Nur Hakim. My date of birth is 19 May 2008. I am from Banjarmasin. I came from SDN Mawar 7 school. My class is 7A. My hobby is playing a game. My favorite color is blue. My favorite food is pizza or mozzarella. Alright, finished. Alright, thank you, Erwan Nur Hakim. Thank you very much. Sekarang yang lain, coba. Ayo, yang lain. Thank you, Erwan. Okay, yang lain nih, Muhammad Ardian. Bentar ya. Muhammad Ardianur. Muhammad Ardianur, can you hear my voice? Ya, silahkan. Please introduce yourself in English. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. My name is Muhammad Ardianar. I'm from Banjarmasin.
My address is Intan Sari Street, number 99, Banjarmasin City. I'm a student in SMP Intan Ilmu. My hobby is swimming and football. My favorite color is blue. My favorite food is meatball. I'm very happy to meet you. Masya Allah. Thank you, Ardianur. Do you like meatball? Yes. Suka pentol. Masya Allah. Alright. Next, ada yang ingin mencoba? Ayo, angkat tangannya, raise your hand. Baik, ada lagi? Silakan. Next student, sebelum dipanggil namanya. Silakan bagi yang ya, ini sebentar. Kita unmute dulu. Kafan Rizal Alvero. Avero ya, maaf. Alveco, Alveco. Alveco. I'm sorry. Yes. Please. Rizal, how do I call you, Rizal? Rizal or Kafan or Chapan. Oh, Chapan. All right. All right, Chapan, please introduce yourself to all of us. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Good morning everyone. My name is Muhammad Chapan Rizal Afeko. I am from Banjarmasin. I am a student. I was born on April 14, 2008. My hobbies is reading books. My favorite color is purple. My favorite food is cookies. What is your favorite hobby? Reading books. Reading book. All right. Do you like sport anyway? Do you like sport? No. No. All right. Thank you. Thank you, Chapan Rizal Afeko. Barakallahu fikum. Okay, next student. Taufika barakallah. Yang ingin mencoba silakan. Yes, Ustaz. Alright. How are you, Fahri? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. My name is Fahri Dikra Basoka. I'm from in Kuala Kapuas. My address in Jalan Patih Rumbi. My date of birth 27 date 4 month 2008 years. My school in Pesantren Intan Ilmu. Class me 7i. My hobby is footballs. My favorite color is greens. My favorite food is omelets. Really, Ustaz, really begitu. Alright. Thank you, Fahri Zikra Basoka. How do I call you? Fahri or Zikra? Panggilannya gimana, Pak? Fahri atau Zikra? Fahri. Oh, biasanya pilih Fahri. Alright, thank you, Fahri. Jazakallahu khairan. Barakallahu fiik. Yang lain silakan yang ingin mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Good morning. My name is Muhammad Ahnaf Radityo. I am from Banjarmasin. My address is Banjarbaru. My school is SMP Intan Ilmu. I am class 7A. My hobbies is sport, football, and gamer. My favorite food is noodle. My favorite color is green. Nice to meet you. Alright, thank you. Ahnab, how do I call you Ahnab? Muhammad or Ahnab or Radityo? Panggilannya siapa? Ahnab, do you hear me? Ahnab or Muhammad? Ahnab. Alright, Ahnab. You can call me Ahnab. Alright, thank you Ahnab. Jazakumullah khairan. Oke, okay, next student. Coba kita panggil. Tadi siapa tadi? Ahnaf ya. Sekarang coba. Coba Muhammad Hasani Syaban. Coba. Muhammad Hasani Syaban. Are you there? Muhammad Hasani Syaban. Can you hear my voice? My name is Muhammad Hasani Syaban. I am from Banjarmasin. My school is Intan Ilmu. My hobby flying football. My favorite food fried chicken. My class is 7. Nice to meet you. Finished. How do I call you? Muhammad or Hasani? Panggilannya siapa? Hasani. Siapa? Hasani. Hasan. Hasani. Hasani, Masya Allah. Alright, Hasani, thank you very much. Jazakumullah khairan. Berikutnya yang lain, kita coba kita panggil lagi. Coba tadi si Hasan ya, sekarang coba Muhammad Naufal Yusuf. Muhammad Naufal Yusuf, coba. Are you there, Muhammad Naufal Yusuf? If you can hear my voice, please introduce in English. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. My name is Muhammad Naufal Yusuf. I'm from Banjarmasin. My hobby is reading, football, and swimming. My favorite food is fried chicken and fried rice. My school is Pesantren Intan Ilmu. That's all? Sudah? Finish. How do I call you? Naufal or Yusuf? Naufal. Naufal, okay. Naufal, what is your hobby? Reading, football, and swimming. Football and swimming. All right. What is your favorite football player? Who? Who is your favorite football player? Pemain sepak bola favoritnya siapa? Naufal, can you hear me? Yes. Who is your favorite player? No one? All right. Naufal, thank you very much. Jazakumullah khairan. Kemudian next, tadi Naufal ya. Oke, berikutnya coba kita panggil siapa ya?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Adrian Fikri Sadika. I am from Kabupaten Banjar. I was born in 18 July 2007. I went to school at Intan Ilmu Boarding School. I am class 7A. My hobbies are swimming, coloring, and computer. My favorite color is orange. My favorite food is orange. Nice to meet you, sir. That's all? Yes. How do I call you, Adrian or Fikri? Sadika. Sadika, all right. Thank you, Sadika. Coba Muhammad Fadil Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Muhammad Fadil Amin. I am from Banjarbaru. My hobby is swimming and cooking. My favorite food is fried chicken and fried rice. My favorite color is blue. My school is Pesantren Intan Ilmu. Alright, that's all. How do I call you, Fadil? Fadil or Muhammad? Panggilannya siapa? Fadil atau Muhammad? Atau Fadil. Fadil. Alright. Okay, thank you, Fadil. Jazakumullahu khairan. Berikutnya coba kita panggil lagi. Coba Ahmad Faisal Riyadi coba. Are you there, Ahmad Faisal? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. My name is Ahmad Faisal Riyadi. I was born in Kota Baru 1st of December 2007. My address is Street Haji Hasan Basri, Kota Baru. My school is Pesantren Intan Ilmu, Barito Kuala. My hobby is fishing. My favorite food is fried chicken. My favorite color is blue. I'm very happy meet you. Alright, and I'm very happy to meet you. How do I call you anyway? How do I call you, Faisal or Ahmad? Panggilannya siapa? Faisal. Panggilannya Faisal. Alright. Thank you Faisal. Barakallahu fiik. Apa kembali? Waktunya sudah habis. Oke, sekarang sudah jam 12 ya. BM kita selama pandemi ini hanya berakhir sampai pukul 12. Sekarang tadi sudah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11 orang yang sudah memperkenalkan diri. Bagi yang belum, ini aja bagi yang belum, ini baru selain yang 11 orang tadi ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, 11 orang tadi sudah. Bagi yang belum, tugasnya coba kalian bikin video perkenalan diri. Durasinya nggak usah lama-lama, 30 detik atau sampai 1 menit lah. Bagi yang belum ya, selain 11 orang tadi, coba bikin video perkenalan diri, self-introduction. Durasinya kurang lebih 30 detik sampai 1 menit, pendek saja. Nanti videonya dikirimkan ke wali kelas antum aja. Jelas ya, jadi tugasnya bikin video self introduction atau perkenalan diri. Durasinya kurang lebih 30 detik sampai 1 menit, dikumpulkan ke wali kelas antum. Oke? Jelas semua, jadi hari ini kita cukupkan sampai di sini untuk pelajaran bahasa Inggris. Jadi tadi kita sudah belajar mengenai
bagaimana cara memperkenalkan diri dalam bahasa Inggris. Kita review sebentar. Nah, jadi susunannya tadi diawali dengan greeting. Diawali dengan greeting. Greeting itu bisa berupa salam, bisa sapaan seperti good morning, good afternoon, hello, hi, dan lain sebagainya. Nanti akan kita bahas ini untuk greeting, ada pertemuan tersendiri untuk membahasnya. Kemudian diikuti dengan self introduction-nya atau perkenalan dirinya. Nah, perkenalan diri ini yang umum adalah menjelaskan atau menyampaikan nama kita siapa, kemudian asal kita dari mana. Untuk hal-hal lainnya bisa apa namanya, alamat, hobi, atau tentang sekolah dari mana, atau juga bisa tentang pekerjaan kita. Tapi itu materi yang bisa kita pelajari hari ini. Sebelum kita tutup, mungkin ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Sebelum kita tutup, mungkin ada yang bertanya, silahkan. Ada yang ingin bertanya? Tidak ada? Tidak ada pertanyaan ya? Sebentar, tidak ada pertanyaan. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan sampai di sini. Tadi ingat tugasnya apa ya bagi yang belum? Bagi yang belum tadi bikin video, dikirimnya ke wali kelas lewat WhatsApp saja bisa, lewat WhatsApp. Jadi bikin video self introduction atau perkenalan diri, durasinya 30 detik sampai 1 menit, singkat saja. Dan dikirim ke wali kelas antum. Ke WhatsApp-nya, WhatsApp ya, WhatsApp aja. Oke, dikumpul sebelum pertemuan selanjutnya. Dikumpul sebelum pertemuan selanjutnya. Karena nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Oke, jelas ya semuanya ya. Nggak ada pertanyaan lagi? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup pertemuan kali ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.